Hai guys, welcome back. Sebelum ke videonya, pastiin kalau kalian udah follow Instagram aku Ferrizusli, karena setiap aku upload video terbaru, aku bakalan taruh di Instagram story. Jadi di video kali ini aku bakalan nge-review masker Freeman yang ini, yang varian ini, Detoxifying Charcoal plus Black Sugar Matte Max. Aku udah pakai ini tuh sekitar 2 hari sekali dalam 3 minggu, dan aku udah pakai ini tuh udah kayak hampir habis gitu loh. Dan langsung aja kita ke videonya. Nah, aku pengen bilang masker itu kan ada yang bikin wajah kita jadi tambah buruk dan ada bikin wajah kita menjadi lebih membaik. Nah, aku pengen bilang sebelumnya cocok di aku belum tentu cocok di kalian, dan begitu pun sebaliknya. First of all, seperti biasa aku bakalan nge-review packagingnya. Jadi dia tuh sama kayak yang aku review sebelumnya. Dia tuh packagingnya tub gitu. Satu tub ini tuh 175 gram. Satu tub ini tuh harganya aku beli sekitar 80 ribuan juga. Seperti biasa kalau misalnya kalian beli produk yang baru keluar itu, mungkin kalian udah sempet juga ada yang beli masker ini dulu banget, itu tuh harganya 130 ribuan, pokoknya 100 ribuan ke atas itu kalau misalnya masker ini yang baru-baru keluar gitu. Tapi karena aku beli masker ini 1 tahun yang lalu dan itu udah kayak agak ketinggalan gitu, jadi aku beli ini tuh murah, dan aku beli ini tuh di Shopee harganya 80 ribu satu tub gitu. Satu tub gini tuh bisa mungkin bertahun-tahun, bisa mungkin kalau misalnya kalian pakai sendirian itu kalian bisa habis sekitar 2 tahun. Karena Clay Max itu cocok banget buat kalian pakai itu kayak seminggu tuh 2 kali doang, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, mungkin bagi kalian kan ada itu yang pengen beli makeup, skincare, kalau misalnya beli yang terlalu full size tuh rada sayang kalau misalnya kalian nggak cocok nanti bakalan kebuang-buang kan. Nah, daripada kalian buang-buang uang, menurut aku kalian bisa beli yang share in jar-nya, karena banyak banget all shop zaman sekarang yang jualan produk-produk share in jar. Seperti biasa aku bakalan bilang masker Freeman ini aku suka banget dari segi packagingnya. Dia itu tube bentuknya, aku tuh paling suka produk yang bentuknya tube gitu karena nggak bakal tumpah-tumpah gitu. Dan kalian bisa lihat ini tuh maskernya nggak yang kayak tumpah-tumpah gitu, paling tumpahnya cuma di daerah ini doang dan nggak kebuang banyak gitu. Dan untuk kita keluarin produknya tuh gampang banget karena ini tuh lembek gitu loh. Nah, ada temenku yang nanya, Fer, pakai Clay Max untuk wajah yang kering itu bisa gak? Sebenarnya bisa banget, cuman cara pemakaiannya aja yang sedikit berbeda daripada wajah kita yang berminyak kayak aku nih. Contohnya kalau misalnya aku kan wajah aku berminyak, dia itu bagus banget untuk pakai Clay Max. Jadi minyak-minyak yang ada di wajah aku nih kayak ketarik gitu kalau kalian pakainya sampai kering. Tapi kalau misalnya wajah kalian yang kering, dianjurkan untuk jangan pakai masker Clay Max ini untuk sampai kayak kering gitu loh, kering banget gitu, jangan. Jadi pakainya itu kayak setengah kering baru langsung kalian bilas. Karena kalau misalnya kalian pakai sampai kering banget, itu bakalan membuat wajah kalian yang udah kering bakalan tambah kering. Lanjut ke wangi dari masker Freeman yang charcoal ini, dia itu wanginya bener-bener kuat banget, kayak nyengat banget. Mungkin kalau misalnya kalian yang kurang suka wangi-wangian, kalian nggak bakal suka masker ini. Tapi untuk wanginya itu, charcoalnya tuh kayak charcoal-charcoal biasanya gitu loh, cuman kayak lebih nyengat aja, bener-bener nyengat banget. Untuk tekstur dari masker Freeman ini itu, dia tuh kayak gini, kental, nggak yang kayak cair banget dan nggak yang kental banget. Dia itu masker Freeman ini itu lebih gampang di blend tuh kalau pakai kuas, jangan pakai jari. Nah, sekarang aku bakal contohin kalau misalnya aku blend pakai jari, dia itu kalau di tangan gitu gampang banget buat di blendnya. Tapi kalau misalnya kalian di wajah, ini tuh kayak nggak bisa ke seluruh wajah gitu. Ini kalian bisa lihat masker Freeman-nya itu nggak yang kayak bisa diratain gitu loh. Jadi dia tuh kayak kurang merata gitu. Jadi cuma bisa kayak gini doang. Nah, untuk masker Freeman itu sendiri, dia tuh nggak yang termasuk masker cepet kering gitu, enggak. Jadi dia tuh butuh waktu beberapa menit untuk kering. Aku pakai masker ini tuh kan 2 hari sekali. Sebenarnya dianjurin tuh kayak seminggu 2 kali, tapi karena aku pengen review masker yang lainnya juga, jadi kemarin tuh aku kayak ngejar gitu loh untuk cobain maskernya. Dan aku udah pakai ini tuh 2 hari sekali dalam 3 minggu. Dan setelah yang aku pakai itu, dia tuh pas aku apply ke wajah, aku anjurin ke kalian semua jangan pakai di deket daerah mata, kalau bisa agak jauhan. Sebenarnya aku udah pakai itu agak kayak jauhan gitu, tapi dia tuh kayak ketiup angin gitu. Kalau misalnya ada angin, dia tuh kayak rada perih gitu Clay Max-nya dari Freeman ini.
Jadi aku anjurin kalian tuh pakainya agak jauhan dari mata. Nah, untuk aku pakai ini tuh aku sekali dua kali aku nggak ngerasa perubahannya, aku biasa aja. Tapi setelah selanjutnya aku suka banget masker yang varian Matte Max ini, bener-bener aku suka banget karena emang kata orang, orang-orang bilang ini tuh yang best sellernya dari Freeman itu loh, masker best sellernya dari Freeman yang varian ini. Sekali dua kali aku pakai masker ini aku nggak ngerasain perubahannya sama sekali, tapi setelah aku pakai ini kira-kira 3 minggu dalam 2 hari sekali, aku baru ngerasain perubahannya setelah aku ngerutinin. Makanya masker ini tuh udah kayak yang paling habis gitu loh, karena sesuka itu. Aku nggak tahu ini perasaan aku atau enggak, setelah aku pakai masker ini itu minyak yang di wajah aku tuh kayak berkurang. Maksudnya kayak langsung kalau pakai masker tuh kan, pakai masker Claymax itu abis kita bilas tuh dia tuh berasa yang kayak kering banget, tapi ini tuh kalau dibilas yang kayak melembabkan gitu loh, masih ada kayak melembabkan gitu. Dan yang paling aku suka dari Claymax-nya ini itu yang varian ini, aku nggak tahu kenapa ini perasaan aku atau gimana, komedo aku tuh banyak banget di sini, di hidung ini sama di daerah sini, tapi yang paling banyak tuh di bagian hidung. Aku nggak tahu kenapa kalau aku abis pakai masker ini tuh komedo yang ada di wajah aku tuh kayak keangkat gitu, walaupun nggak semua tapi kayak sedikit-sedikit gitu. Padahal di klaimnya ini tuh nggak ada sama sekali tentang komedo gitu loh. Di wajah aku itu kan banyak banget jerawatnya kalau kalian tahu. Ini karena aku pakai makeup aja makanya nggak kelihatan jerawatnya. Nah, untuk pakai masker ini itu nggak yang kayak aku berasa jerawat aku hilang tuh nggak sama sekali, karena di sini klaimnya juga nggak ada untuk menghilangkan jerawat, untuk cuman mendetoks wajah kita aja, untuk menghilangkan bahan-bahan. Kalau misalnya kalian pakai krim yang emang krim, maksudnya kalian sempat terjebak pakai krim yang abal-abal gitu, ini tuh bisa banget kalian pakai masker-masker yang untuk mendetoks, untuk menghilangkan racun yang ada di wajah kita. Tapi kalau untuk jerawat aku nggak berasa jerawat aku hilang karena di sini juga nggak ada klaimnya. Dan di sini tuh kalian bisa lihat banyak banget manfaat-manfaatnya, bisa memoisturize wajah. Tapi kalau untuk komedo swear aku nggak tahu, aku aja yang berperasaan komedo aku hilang setelah pakai masker ini atau gimana. Tapi emang bener-bener komedo yang di hidung aku tuh kayak aku berasa setiap abis pakai masker ini tuh kayak hilang perlahan, walaupun gak semua tapi kayak sedikit-sedikit gitu sih. Nah, kalian bisa lihat tangan aku ini yang udah kering banget, ini bener-bener udah kering banget. Belum kering banget sih, masih bisa lebih kering lagi, tapi ini udah termasuk kering. Nah, kalau misalnya wajah kalian yang berminyak, kalian bisa pakai sampai kayak gini. Tapi kalau misalnya wajah kalian yang kering, kalian bisa bilas kalau misalnya warna maskernya tuh udah kayak gini. Jadi cara pakainya tuh gampang banget, kalian bisa pakai jari kalau misalnya nggak mau ribet. Kalau misalnya kalian mau ribet ya kalian pakai kuas, tapi menurut aku lebih gampang pakai kuas. Dan kalau udah kering sesuai yang kalian butuhkan, sesuai yang tadi aku bilang, kalau masker kalau untuk wajah berminyak, untuk wajah kering kalian sesuaikan aja. Untuk bilasnya kalian bilas pakai air hangat untuk lebih cepat melunturkan masker-maskernya. Kalau misalnya kalian pakai air dingin itu tuh kayak agak susah untuk dihilangkan gitu loh maskernya. So guys, udah kayak gitu aja review dari maskernya ini. Next aku bakalan bikin haul lagi, atau aku bakal selesai review-review masker aku dulu yang kayak gini, karena masih banyak banget masker yang belum aku review. Udah aku cobain tapi aku belum sempet bikin videonya, belum sempet bikin video banyak-banyak gitu, karena aku masih kayak belajar untuk rutin upload video gitu loh. Dan doain aku aja semoga aku bisa konsisten upload videonya sesering mungkin. Dan udah kayak gitu aja review dari masker ini. Aku harap kalian semua udah paham apa yang aku ngomongin. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa banget komentar di kolom komentar. Dan udah kayak gitu aja. Thank you for watching. Bye-bye.